Hey, football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video kita kali ini, brother, kita akan membahas 3 pemain yang bakal menjadi mesin gol Timnas Indonesia jelang melawan Tira Persikabo. Namun, brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, Akbar meminta kepada kalian untuk mengklik tombol jempol di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, brother. Seperti yang kita ketahui bersama, Timnas Indonesia U22 di bawah arahan Shin Tae-yong akan melakoni 2 laga uji coba, yakni melawan Bali United dan Tira Persikabo. Kedua laga ini, brother, akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dan Jumat tanggal 5 Maret 2021 di Stadion Madya Senayan, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia U22 dijadwalkan lebih dulu melakoni pertandingan melawan Tira Persikabo pada 3 Maret besok. Kemudian skuad Garuda Muda akan menjajal kekuatan dari Bali United pada tanggal 5 Maret 2021. Jelang melawan Tira Persikabo, brother, tentunya Coach Shin Tae-yong telah memiliki 3 pemain yang diprediksi bakal menjadi mesin gol untuk Timnas Indonesia meraih kemenangan. Pemain pertama, brother, ada nama Muhammad Rafli. Rafli bukanlah sosok asing di Timnas Indonesia. Sebelumnya Rafli juga pernah mentereng di Timnas Indonesia dan berhasil membawa Timnas Indonesia ke babak final pada SEA Games 2019. Pada game internal Timnas Indonesia pada hari Sabtu yang lalu, brother, Rafli berhasil mencetak 2 gol dan menjadi satu-satunya pemain Timnas yang mencetak lebih dari 1 gol. Pemain kedua, brother, ada nama Brahim Fathari. Meskipun umurnya yang terbilang cukup muda, brother, namun ketajaman pemain Persija satu ini tak boleh dianggap remeh para lawan. Hal itu dibuktikan oleh pemain berusia 18 tahun tersebut saat mencetak 1 gol dalam game internal Timnas Indonesia pada hari Sabtu kemarin. Pemain ketiga yang diprediksi bakal menjadi mesin pencetak gol Timnas Indonesia adalah abang kita, Osvaldo Hai. Ketajaman Osvaldo Hai dalam membobol gawang lawan tak perlu kita ragukan lagi. Hal itu dibuktikan oleh Osvaldo Hai saat menjadi pencetak gol terbanyak di ajang SEA Games 2019 dengan koleksi 8 gol. Nah, brother, itulah 3 pemain yang diprediksi bakal menjadi mesin pencetak gol Timnas Indonesia jelang melawan Tira Persikabo. Oh iya, brother, jangan lupa menyaksikan laga uji coba Timnas Indonesia melawan Tira Persikabo pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021. Jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk himbauan, brother, jangan ada yang ke stadion. Tetap saksikan saja di rumah, simpan remote kalian sebelum ikatan tinta yang menguasai TV kalian. Canda, brother. Oke, brother. Maka dari itu, brother, mari terus kita dukung para pemain Timnas Indonesia dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan klik tombol jempol di bawah video ini. Komen dan share sebanyak-banyaknya. Salam hormat Timnas Indonesia.